dan kita telah membuat tangkapan 11 actually 15 warga negara China, 12 lelaki dan 3 perempuan berumur antara 50 ke 21 tahun. So mereka telah mula memasuki Malaysia pada bulan seawal bulan 10 tahun lepas dan mereka telah mula beroperasi di calling center ini dari bulan 1 atau hujung bulan 12 tahun lepas. Jadi kalau tempoh PKP, mereka sudah henti berapa lama? Kita tak tahu. Dia kata masa PKP dia berhenti. Nanti kita check. Kita boleh tangkap dia ni. Okey, boleh. Okay. So, berapa lama mereka duduk sini kan? Dekat teman. Kita cari dia duduk sini hujung bulan 12 lagi. Oh, hujung bulan 12. Kita tengah cari lagi dia punya apa? Rental treatment dan sebagainya. Jadi ini baru tak lagi. Upah dia orang kita kena cari 5000 sehari, 5000 sebulan. Kuranglah. Dia punya setiap orang. Jadi mereka masuk semua guna pasport ada. Ada pasport. Kita ada check pasport. Tapi aktif eh? Tak aktif tak? Tak aktif. Tak aktif. Tak ada keluar masuk negara. Awal seawal Oktober last year lah dia masuk. Kita check. Sini ya call center lah berkata. Call center. Call center. Ini target tu sasaran dia di China. Dia ada dua server. Belah pagi tu dia server Canada. Belah siang tu petang sikit tu server Beijing. Semua orang duduk sini mereka tak ada keluar masuk lah. Dia ada orang yang akan beli makanan. Dia masak kat sini semua nanti you tengok. Dia baru je beli sebulan punya ration. Sayur, beras, apa semua ada. Okey, boleh.